Aduh, ini banjirnya minta ampun, ini banyak yang jebol, ini samping-sampingnya ini. Baru-baru ini banjir menerjang sejumlah titik di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Banjir tepatnya melanda di wilayah Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, pada Jumat 9 Desember 2022. Menurut staf kedaruratan dan logistik BPBD Kabupaten Bogor, banjir terjadi sekira pukul 16.45 waktu setempat, karena hujan lebat yang terjadi di Bogor dan sekitarnya. Terdapat 5 perumahan dan 1 kampung yang terendam banjir, yakni Perumahan Gria PMI Asri, Perumahan Pesona Prima Cikahuripan 5, Perumahan Pesona Prima, Perumahan Cilengsi Asri 2, Perumahan Kahuripan Mas, dan Kampung Cipari. Berdasarkan keterangan BPBD, total 670 kakak atau 2.130 jiwa terdampak banjir tersebut.